digantos ku Bapak SBY Susilo Bang Bang Yudhoyono anu kawitna di Jawa Timur ngan ayeuna malinggih di Cikeas Bogor Timur. Kalayan Allah anu Rabbul Ghafur anu parantos nakdirkeun ka awak sakujur tiasa datang ka ieu lemur. Kalayan Allah anu Rabbul Ghafur anu parantos marentakeun ka urang sebagai makhlukna wajib sadayana kudu syukur jeung Allah anu Rabbul Ghafur anu geus ngalarang ka urang sadayana kana ngalaksanakeun kufur. Naon sababna dulur urang kudu syukur? Sabab sing inget dulur naon wae takdir nu dibikeun ka Allah ka urang sadayana. Rek anjeun profesi jadi tukang bubur, anjeun profesi jadi tukang bajigur, anjeun profesi jadi tukang sayur, jadi tukang cukur, bahkan randa pendek gede. Randa pendek gede pasti asup tanah liang, pasti asup tanah liang. Nu jadi permasalahan masalah asup tanah liang kubur mah aya nu hirup moal hese, tetapi amal ibadah naon keur bekel urang geus asup kana liang kubur. Maka patut bersyukur dina penting ayeuna urang duduk bersimpuh di tempat ieu dalam rangka memperingati Isra wal mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nu diayakeun ku para panitia penyelenggara hasil kerjasama babarengan sakabehna, sabab moal mungkin lamun ieu tanpa kerjasama kesuksesan tidak akan tercapai dengan sendirinya. Betul, kesuksesan tidak akan tercapai baik membina umat di dalam bidang agama para ulama misalkan maupun membina umat dalam bidang kepemerintahan, kepala desa, RT, RW termasuk penting ayeuna panitia penyelenggara tidak mungkin akan sukses secara syariat. Hakikat memang Allah yang mensukseskan, tapi secara syariat ieu teh hasil kerjasama babarengan sakabeh. Pamudana semangat untuk mengadakan tablik akbar, didukung ku orang tua, pemerintah ngadukung, calon ngadukung teu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Didukung ku sadaya lapisan masyarakat termasuk para pejabat dan calon-calon yang akan mencalonkan, terjadilah tablik akbar dina penting ayeuna. Semoga kebersamaan anu parantos aya ieu dugikeun ka ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Jadi maknana ila yaumil qiyamah lain hatina urang kutepikeun ka kiamah bebarengan lain daek maot maya wae kan, tetapi barokah barokah kebersamaan ieu nu dituladkeun ku panitia dina penting ayeuna. Semoga sadayana adik-adik urang sadayana termasuk para remaja-remaja anu bakal datang di ieu tempat semoga masing dibersatukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena baginda Rasul parantos memberikan satu gambaran ka urang sadayana, ittihadul ummah asasun najah, bersatuna umat jadi pondasi agar mencapai kebahagiaan di dunia jeung di akhirat. Jeung di akhirat kebersamaan umat, bersatuna umat. Moal mungkin lamun aya tanpa kebersamaan ieu bisa tercapai ku sorangan. Ketua panitia memang sendiri, tapi reng-renganana aya dibantu ku para panitia anu sejena termasuk ayana auning. Nu masang auning saha? Tukang au. Auningna aya, panggungna sound systemna aya, lampuna aya, panitia aya, jamaahna aya, mubalikna aya. Berarti eta hasil kerjasama. Lamun sanajan panitia geus kayakeun auning ngabelenong gitu beri bayar meureun ku panitia ngayakeun panggung anu direka-reka saperti kieu jika rekawin warna kieu kieu korsina teh jika kursi kawin tah mah panitia ngayakeun panggungna aya Mubalina jamaahna eueuh rame moal. Jamaahna teh aya rame moal. Moal maka maaf hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isra wal mi'raj adalah satu gambaran untuk membersihkan hati. Karena sebelum Isra wal mi'raj baginda Nabi dicandak heula ku malaikat Jibril ka sumur jam-jam, dibelek heula manahna, dibersihan heula tempat-tempat kotorna. Bukan berarti baginda Rasul kotor, tetapi ini takbiran, ieu teh contoh keur sadayana umat rek ngalakukeun naon wae nu paling pokok urang berangkat natina bersih hate urang saya jangan ada kesombongan. Maaf, jadi kiai besar, ulama besar, banyak pengikutnya. Ya, hakikatnya memang Allah ngan anjen jadi ulama besar, jadi kiai besar teh sabab loba jamaah anu ngikuti ka anjen. Dalamun eueuh jamaah hiji-hiji acan mah moal disebut ulama besar. Leres? Leres? Maka apa yang harus kita sombongkan ketika Allah menakdirkan kita menjadi ulama besar, menjadi penceramah misalkan, penceramah anu kondang datang ke tempat baik level nasional maupun level internasional, didatangkan ke ceramah ke tempat, tapi ceramahna sorangan. Ayo. Assalamualaikum ngakerem sorana ge sorangan. Disebut penceramah besar moal. Moal paling ke iraha gelona. Benar. Maka apa yang harus kita sombongkan ketika takdir Allah menjadi penceramah besar misalkan urang, maaf jangan kau sombongkan takdir Allah anu dipikeun ka urang sarena. Ya, jadi penceramah besar loba nu ngadengkeun umat teh kusabab aya umat nu ngadengkeun, berarti secara sadar mah umat nu ngaramekeun lain penceramah. Leres? Maka ini harus, mari kita bersihkan hati, leungitkeun kesombongan antara satu sama lain. Ieu teh hasil kerjasama babarengan sakabeh. Nah, lamun teu babarengan mah moal ayeuna misalkan auning aya, sound systemna aya, lampuna aya, pangungna aya, lamun eueuh mubalikna rame moal. Mun eueuh nu ngeusina rame moal. Rek nanaonan cicing sampai jam 11. Nah, berarti ya hasil babarengan sakabeh. Nah, jamaahna aya, mustamina aya, direng-rengan panitiana aya, aparatur pemerintahan termasuk para ulama, para kiai setempatna aya, terjadilah tabligh akbar sapertos kieu. Amin ya rabbal alamin. Dalamun ngitung ka capek mah sarua urang teh capek euceuh. Euceuh capek henteu? Akang capek. Berang kadang-kadang geus kuling ngaramet. Apa ngaramet di dieu? Sawah aya sawah. Kuling ngaramet aya. Berang kadang-kadang geus kuling ngaramet, kulimat. Kulimat. Kulitan. Geus kadang-kadang capek penting kudu pengajian semacam ieu maaf. Lamun ngitung capek mah capek. Sarua sing kuring lamun ngitung capek mah. Capek berangkat kamari sabada uwi di Lampung, pengajian di Bandung hampir celaka. Bandungnya teh kesah guling kok jero 6 jam perjalanan ke kampung, pulang tidak guling hampir 6 ruh cana geula ka rumah sakit. Bade pengajian penting ayeuna sora geus beak. Lamun ngitung capek macap, mun ngitung capek macap. Cenah maaf, lamun mubamis penceramah, ceramah mubalik dakwah, dijieun usaha moal ka harti. Rek usaha meuning dagang sayur sakalian. Betul. Maaf, ceramah bukan untuk ladang usaha. Lamun ngitung usaha mah eleh saingan ku artis ya teh. Apal si Ayu Ting Ting? Apal kabeh? Si Ayu Ting Ting 1/2 jam tiru lagu 45 juta. Bari neneangan alamat palsu. Ajengan mau balik 2 jam 1 jam. Bari menuduhkan kalau alamat anu bener. Maaf, lamun rek diniatan ladang usaha moal ka harti akhirat urang moal boga dunia pun komo. dia benar. Matak maaf hadirin, lamun ngitung capek mah capek, tapi ayo ikhlas ke niat urang. Semoga urang saya nu kumpul dina penting ayeuna mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Peringatan Isra wal Mi'raj anu dilakukan ku urang sadayana, maka ieu teh salah satu gambaran keur urang sadayana bahwa umat manusia termasuk urang bam warung bambu dina wengi ayeuna ieu teh keur mengingat sejarah anu parantos kalangkung. Maka ayo supaya menang barokah urang sadayana titip pribados sarta acan ka sadayana lamun memperingati, lamun hadir ke tempat pengajian di mana bae urang sadayana titip ibu-ibu ataupun bapak-bapak samemeh acara ditutup ku doa tutup termasuk maca Fatihah ulah waka aya anu balik. Siap. Siap. Naon sababna? Sabab urang sadayana bisi kaasup kana lamun cara endog mah endog kacing calang. Apal kacing calang? Apal kacing calang? Kaluartina hayam. Ngan ku sabab lain waktuna jadi henteu ngajadikeun eta endog teh ngaluarkeun anak, tapi nu antukna eta endog teh bau bener. Ku sabab kaluar memeh usum. Nah sababna sabab pribados emut karena salah satu riwayat ketika umat manusia datang karena hiji pengajian maka dosa perdosaanna teh muruluk langkah demi langkah jadi kiparat karena dosa diangkat ku Allah ka langit dosana maka malaikat bertanya ka Gusti Allah ya Rabb dosa-dosa urang warung bambu anu tablik akbar dina penting ayeuna kamanakeun ya Rabb. Maka ceuk Allah wahai malaikat dosa-dosa urang warung bambu piceun ka laut supaya jadi santapan makhluk-makhluk anu aya di laut ngan titip samemeh acara bubar tong waka dialungkeun eta dosa ka laut ngan lamun dikira-kirakeun aya baanu balik memeh usum titipkeun bahan jadi oleh-oleh kerta jalma anu balik memek usum dosa urang barung bambu sakabehna. Maka pilih hoyong uih dipayun mangga wilujeng nyanak dosa maktirif. Namun sababna barokah urang moal patos aya lamun urang sadayana uih satacan ayeuna waktosna. Jadi pengajian mah nikmati geus keur waktuna ngaji hayu nikmati ngaji dangukeun anu nyarios regepkeun naon sababna sabab inilah tatanan takdir Allah nu dibikeun ka urang sadayana wayahna ngaji ya nikmati ngaji tong mikir-mikir balik. Cuma kadang-kadang ke jam 11 mau balik jeung karek naik jam 11 anjir mah jam 12 leuwih. Jadi lamun mikir-mikir balik mah lain ilmu nu dengekeun teh ningali ajang. Aya nu kitu aya. Aya. Mana jelmana? Hayo, hayo nikmati urang keur ngaji, hayo nikmati ngaji. Naon sababna? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang cicing di hiji tempat pengajian tapi otakna, pikiranana, hatena teu di dieu, maka kadang ilmu moal kapanggih kurang sadayana leres. Leres. Maka hayo kembali kana pokok permasalahan. Peringatan Isra wal Mi'raj nu dilakukan ku baginda dina waktu kapungkur dituangkan ku Allah peringatan Isrona seatanapi riwayat atanapi keterangan tentang Isrona dina surah al-Isra anu ayatna tadi parantos di Allah subhana maha suci Allah alladzi asra anu parantos ngaberjalankeun ieu Allah bi abdihi kahambana Allah lailan dina waktu penting. Di mana? Minal masjidil harom, dikawit masjidil harom, ilal masjidil aqso, dugikin ke masjidil aqso, alladzi barokna, anu geus kabarokahan kami anu agung, haulau kana sabureunana linuriyahu min ayatina, keur nunjukeun di antarana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan Isra wal mi'raj hikmah anu tiasa dicanda kurang, di mana didinya diriwayatkan pertama baginda Nabi berangkat tinyalira, tapi baginda Nabi dikawal ku dua malaikat termasuk nunggangan tutunggangan anu buruk namana. Nah, naun hikmah anu tiasa kurang diambil, berarti Allah menunjukkan nucet tadi tea kesuksesan tidak akan tercapai dengan sendiri, sabab dengan kuasa Allah. Allah teh kawasa ngangkat da baginda Nabi sendirian tanpa dikawal ku malaikat, tanpa nganggo tutumpakan ayana tutunggangan buruk, tapi kunaon di dieu aya Kangjeng Nabi berangkat.